dari kedua arah terpantau lancar dengan kecepatan rata-rata 40-60 km/jam. Terhitung pada pukul 6.00 sampai dengan 7.00 waktu Indonesia Barat, kendaraan dari arah Bandung menuju Tasik sebanyak 671 kendaraan. Begitupun dari arah sebaliknya, dari arah Tasik menuju Bandung sebanyak 595 kendaraan. Bagi para wargi, agar tetap berhati-hati dalam berkendara dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Isu Jabar, juara!